Salam sejahtera, anda bersama saya Daud Yusof dan ini sari berita utama malam ini. Industri mais dijangka pulih sepenuhnya ke paras pra-COVID-19 dalam tempoh 2 hingga 3 tahun. Sebilangan peniaga ayam segar sedia tutup kedai akibat larangan ekspor ayam oleh Malaysia bermula hari ini. Dunia mungkin terdedah kepada ancaman penganasan yang baru sedang semparan-semparan negara dibuka semula. Industri mesyuarat, insentif persidangan dan pameran atau MICE dijangka pulih sepenuhnya dalam 2 hingga 3 tahun akan datang.